bergerak secara paralel untuk terus berproses dalam mengungkap kasus ini secara terang-terang. Tim yang pertama adalah tim sidik yang dipimpin oleh Pak Dirbidung. Informasi yang saya dapat dari Pak Dirbidung, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim sidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Hari ini masih berproses. Kemudian secara paralel tadi saya sebutkan bahwa tim Ketsus yang dipimpin oleh Wairasu juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang penyidik dari Polda Metro Jaya. Semuanya masih berproses, kan? Nanti hasilnya juga akan disampaikan. Ya tentunya nanti saya akan didamping oleh Pak Dirbidung untuk menyampaikan update-nya. Demikian juga untuk itu, saya juga nanti akan didampingi oleh Pak Wairasum untuk menyampaikan update tim SUS yang saat ini juga masih berproses. Ya mohon bersabar, rekan-rekan. Dan sebagai informasi juga dalam waktu dekat, dari Dr. Andi dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia juga akan menyampaikan hasil dari otopsi yang kedua yang telah dilakukan rekumasi beberapa waktu lalu di Jambi. Jadi sementara update-nya untuk tim SUS dulu, nanti apabila sudah update langsung dari Pak Dirbidung maupun Pak Wairasum akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Ya, terima kasih.